kita buka buka dulu nih guys, si bagian rumah rollernya. Yang kiri roller BRT ya, yang hitam. Yang kanan roller TDR 8 gram dan yang BRT 9 gram guys. Kita langsung pasang aja lah ya. 8, kemudian cara pasangnya seperti ini ya. 8 dulu baru 9. Mana PCVT-nya ini menggunakan PCVT TDR 1500 RPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi di channel gua. Jadi setelah video kemarin gua ganti roller 8 gram, 9 gram, kemudian PCVT-nya 1500 RPM, udah di tes di jalanan nanjak, jalanan datar. Kemudian udah bahas perbandingan keduanya, kelebihan kekurangannya, pokoknya banyak sekali guys. Dan juga selain membahas kirian, gua juga banyak membahas tentang shock breaker, ban, kemudian master name no name, variasian karbon, gak krum krangkas, knalpot, dan masih banyak lainnya guys. Pokoknya jangan lupa subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik dari gua. Dan sekarang gua akan project kirian dulu ya guys, sambil ngebuang rasa penasaran gua mengenai berbagai berbagai ukuran roller dan versi PT-nya. Dan agar kalian juga yang ingin upgrade si PT-an, banyak video referensi yaitu di channel YouTube gua guys, karena gua akan ganti-ganti roller ukuran dan berat dan ukuran, pokoknya itulah, ganti-ganti berat, ganti-ganti ukuran versi PT-nya, RPM-nya juga. Dan buat yang nanya-nanya, gua beli roller versi PT ini di Shopee guys, karena gua roller BRT beli 9 gram cuman harga 70 ribuan guys, dan versi PT 120 ribuan lah ya, dan roller TDR cuman 85 ribuan dan gratis ongkir juga guys, dan ada cashback. Jadi gua simpan link pembeliannya di deskripsi aja ya guys. Oke, kita buka dulu nih guys, si bagian rumah rollernya, karena gua asli guys penasaran banget dengan ganti-ganti berat roller, karena kalian juga pasti kepo lah ya. Sebelum kalian ganti juga pasti kalian lihat-lihat video di YouTube guys. Jadi biar lebih lengkap, lihat-lihatnya di channel YouTube gua aja guys. Karena gua akan ganti-ganti. Nah, selain ganti, gua suka test ride di jalan datar, kemudian bahas kelebihan kekurangannya, perbandingannya. Wah, pokoknya lengkap lah. Oke, kita fokus aja nih ke rumah rollernya. Kita buka dulu, karena kan gua sebelumnya pakai roller 9 gram rata. Nah, bisa dilihat nih BRT Black Diamond. Woi. Kita buka satu per satu nih. Ukurannya 9 gram lah ya, bisa dilihat nih. Nah, 9 gram roller Bintang Racing Team. Jadi sekarang mah kita project-project kalian dulu lah ya. Biar kalian banyak referensi, tentunya yang belum upgrade PT ataupun juga yang sudah upgrade PT tapi pengen ada referensi untuk ukuran roller lainnya. Jadi bisa contohan aja nih video. Dan juga gua akan tes langsung ini di jalan datar dan tanyakan ini perbandingannya nih. Ini yang masih terbungkus roller TDR 8 gram nih. Yang kiri roller BRT ya, yang hitam. Yang kanan roller TDR 8 gram dan yang BRT 9 gram guys. Ini masih pada bulat ya, masih pada bagus pokoknya. Dan ini roller TDR nya 8 gram. Kita ulas sedikit perbedaannya dari kedua roller ini. Kalau yang TDR warnanya agak kekuningan coklat lah ya, kalau yang BRT hitam semuanya, dan ada tulisan ukuran dan Bintang Racing Team nya Kalau yang TDR polos, tapi gak tahu kalau masih baru, lupa lagi guys. Kita langsung pasang aja lah ya. 8, kemudian cara pasangnya seperti ini ya. 8 dulu baru 9. Dan seterusnya kita percepat aja. 8, kemudian 9, 8 lagi,
Kemudian setelah 8 berapa guys? 9 lagi. Nah, udah seperti ini. 9, 8. Nah, PersiPT-nya ini gak usah dibuka lah ya, karena udah terpasang, ngapain juga dibuka. Menggunakan PersiPT TDR 1500 RVM. Kita langsung pasang, kita tutup dulu si rumah rollernya. Nah, buat kalian yang belum nonton video mengenai test ride roller 8 gram di jalanan datar, kemudian kelebihan kekurangannya, kemudian perbandingan dengan roller 9 gram. 9 gramnya juga udah di tes guys sama gua, jadi tinggal ubak-ubak saja channel YouTube saja. Channel YouTube gua aja lah guys. Gua agak belepotan, sorry guys ngomongnya, karena ini ngejar durasi, jadi gua harus cepat ngomongnya. Gak apa-apa lah ya, dikit-dikit belepotan mah guys. Nah, ini kita pasang. Mungkin nanti gua akan simpan link pembelian roller dan PersiPT-nya, BRT dan TDR-nya di deskripsi aja lah ya, biar kalian gak susah-susah nyari dan biar nanti kalian gak perlu komen-komen dan nunggu balasan dari gua linknya di mana. Jadi cek aja di deskripsi ya guys. Roller BRT gua dapat 70.000 guys, 9 gram. Oke, kita langsung kencengkan, gua agak sabar pengen test ride nih. Aduh, apakah langsung terbang nih pakai roller ini? Karena gua aduh asli penasaran guys ya, meskipun kata orang lain mungkin apresipitian mah gak ada ujungnya, pasti gitu-gitu aja, tapi ya seenggaknya gua kan pengen ngerasain guys, gak cuman dari orang lain gini gitu, jadi gua harus ngerasain biar tidak penasaran. Kalau udah ngerasain mah ya gak apa-apa, mau gimana-gimana juga guys, yang penting rasa penasaran sudah keluar, tidak terngiang-ngiang di pikiran dan jiwa raga hati gua. Anjay, bacot banget. Kita pasangin lah ya semuanya. Roller 8, silang 9 gram, PersiPT 1500 RVM di motor Beat gua. Nah, kalau ada yang mau bertanya ya bertanya aja guys, kita ataupun yang juga punya pengalaman ya, kita sharing-sharing aja. Karena ini juga banyak requestan, ngap cina katanya pakai roller 8 silang 9 gram. Okay. Gua pasang nih guys, spesial buat kalian yang request dan spesial buat yang tidak request. Pokoknya lah gitu . Capek juga nih ngomong cepat, belum minum, serat nih, aduh tikorok tenggorokan. Nah, okay guys, ini sudah di jalan, gua akan test ride nih. Ada si bocil suruh gua pegang kamera aja nih, gak tahu anak siapa nemu di jalan. Cing wae si bocil, diem aja. Nah, okay, setelah dites di jalan datar, kita coba tes di jalanan yang menanjak dan berbelok, dan jalanannya juga ada sedikit berlubang guys. Ada sedikit kerusakan, jadi aba-abanya kurang enak karena harus terhenti oleh jalan rusaknya dan tikungan. Kita langsung aja ya, tanpa lama-lama, karena ini berbelok enak nih buat nikung kalau gak rusak jalannya. Okay guys, setelah dipasang dan dites di jalanan datar dan menanjak, dan di next video gua akan coba pada saat konten motovlog guys, kita tes gas sampai limit, sampai jebol mesinnya. Jangan guys, jangan sampai jebol, dan jangan lupa subrek pokoknya. Nah, terima kasih si bocil ini menghalangan ke head gua kameramen. Jadi terima kasih pokoknya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.